didirikan dengan janji kemerdekaan, bukan sekedar dengan cita-cita. Dan janjinya adalah melindungi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan, dan menjadi bagian dari dunia di mana kita berpartisipasi dalam dunia, berdiri tegak dengan seluruh aktor-aktor dunia lainnya. Nah, janji ini harus kita lunasi sama-sama. Dan yang berada di ruangan ini adalah pribadi-pribadi yang memilih untuk melakukan kerja politik melunasi janji-janji itu. Kita memilih untuk melunasi janji itu. Kita tidak memilih untuk menonton, tapi kita memilih untuk turun tangan. Kita tidak memilih untuk sekedar tepuk tangan di kanan kiri, tapi kita memilih untuk berada di lapangan. Dan ini artinya dari 1945 menuju tujuan akhir janji itu dilunasi, setiap 5 tahun kita berhenti sejenak. Saya membayangkan seperti sebuah proses perjalanan sebuah kelompok. Kalau pengembaraan mau menuju sebuah tujuan tempat, di tempat yang belantara, kita bawa kompas. Kita bawa kompas, kita tentukan siapa ketua regunya. Lalu kita jalan. Sambil kita jalan, nanti setiap 1 jam atau 2 jam kita berhenti kelompok ini. Ketika berhenti, kita lihat kompasnya. Memastikan bahwa kita masih berada di dalam rute yang benar untuk menuju tujuan. Tiap interval waktu kita berhenti. Pada saat berhenti, kita melihat apakah kita masih dalam tujuan yang sama. Dikalibrasi, dipastikan masih sama. Tiap interval waktu. Dan tiap interval waktu itu ditentukan juga siapa yang akan mengurus kelompok ini. Regu ini supaya perjalanan sampai di tujuan. Itulah esensi mengapa kita menyelenggarakan pemilu 5 tahunan. Jadi ini bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan yang dikerjakan kemarin. Ini soal mencapai tujuan bernegara. Tujuan kita mencapai itu. Jadi pertanyaannya bukan mau diteruskan atau tidak diteruskan. Persoalannya adalah mau mencapai janji kemerdekaan itu. Dan itulah pegangan kita setiap waktu kita berhenti. Jadi ketika 5 tahun sekali kita berhenti, ya pada saat itu kita menengok apakah kemarin sudah sama. Kalau belum ya dilempangkan. Lempangan, karena itu pesannya adalah meluruskan jalan, menghadirkan keadilan. Karena kita meluruskan jalan. Meluruskan jalan menuju keadilan. Ini yang kita ingin pegang. Ihdinash shiratal mustaqim, kira-kira begitu. Kita ingin ditunjukkan jalan yang lempang ke sana. Nah, proses 5 tahunan ini yang sekarang kita kawal. Dan mengapa kita berbicara tentang kemenangan? Kemenangan ini bukan kemenangan untuk satu pihak. Yang sedang kita bicarakan adalah kemenangan untuk kita mempercepat pelunasan janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ketika arahnya terasa melenceng, diluruskan. Dan ini adalah proses normal yang harus kita jalani terus-menerus. Jadi bagi yang sekarang sedang bertugas, jangan pernah khawatir. Karena memang tugasnya akan selesai. Dan itu adalah memang proses 5 tahunan. Seperti ketua regu juga akan selesai. Nanti regu berikutnya ada. Dan kompasnya dipegang. Kekuasaannya ada pada tangan rakyat, bukan pada tangan pemegang kewenangan. Itu pegang sama-sama. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.